kata Nabi, awwalu may yuhasibu bil abdi fi yaumil qiyamati as-salah. Yang pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah salat. Bagus salatnya maka semua akan ikut bagus, tapi kapan tidak baik salatnya maka semua akan ikut tidak bagus. Maka mesti harus kita lakukan, perbaiki salatta. Salat berjamaah di masjid kalau memang kita bisa. Berjamaah di masjid kalau memang tidak sibuk. Tapi sebagusnya memang berjamaah di masjid. Mayega urus ustaz, tidak bisa. Tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur. Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Allah berikan pilihan waktu. Kenapa kita tidak mau untuk memilih itu? Kenapa Allah tidak berikan pilihan kepada kita? Maka sebaik-baik mereka adalah orang yang memilih waktu dengan baiknya. Demi waksa, kata Allah. Demi waktu, kata Allah, wal asar, demi masa. Demi waktu, demi pagi, demi siang. Innal insana lafi khusr. Manusia dalam keadaan merugi. Semua merugi. Mereka pejabat merugi, bukan pejabat merugi, pedagang merugi, semua karena merugi. Bukan hanya karena virus corona dia ada karena merugi, bukan. Tapi waktunya memang dia akan merugi. Kenapa? Dia tidak fungsikan waktunya dengan baik. Tapi sungguh kata baik, kata Allah Subhanahu wa taala, dia sambungnya ayat itu, illal ladzina amanu, kecuali bagi mereka orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beramal soleh. Kecuali bagi orang yang ada imannya dalam hatinya. Apa iman itu? Iman itu diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dilakukan dengan perbuatan. Tegeri sang itu matepe, na pawi na sabah lila, na tokeng na sabah hati, dijamai na sabah landruwali, perbuatan. Jadi kalau ada orang hanya apa itu lisan, asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi ya Allah tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, aku bersaksi ya Allah tidak ada yang mampu mengadakan kecuali Engkau, aku bersaksi ya Allah tidak ada yang mampu menghidupkan kecuali Engkau, aku bersaksi ya Allah tidak ada yang mampu mengadakan kecuali Engkau, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku mengucapkan dengan lisan, yang kedua diakui dalam hati, bahwa semua yang Allah berikan, semua yang kita miliki ini adalah merupakan pemberian dari Allah. Kemudian yang ketiga dilakukan dengan perbuatan, dijama panajaji, tidak mungkin hanya cerita bawah. Betul.